Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya pada pagi yang berbahagia ini, berkumpul kembali dalam satu aktivitas mengkaji karya para ulama, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan kita nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Bapak ibu, saudara saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, melanjutkan pembahasan kitab Hisnul Muslim, masih pada seputar yakni hal-hal yang berkaitan dengan zikir dan doa, masuk pada bagian pertama yaitu tentang faidah zikir dan doa. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan sampai pada nomor yang ke-13. Sekarang 23. Oh iya. Baik. Nomor 23. Ats-tsalitsatu wal isyrun. Nomor 23. Annahu sababa tanazzulil as-sakinah. Bahwasanya dikir itu merupakan sebab, sababun tanazzulis sakinah, sebab turunnya ketenangan. Sakinah, sakinah itu ketenangan. Wa ghisyanur rahmah, demikian pula diturunkannya rahmat. Wa khufuful malaika, dan dikelilinginya malaikat. Bidzikri, dengan zikir tersebut orang-orang yang berada di majelis tersebut akan dikelilingi malaikat, diliputi oleh rahmat, dan juga diturunkannya as-sakinah, yaitu ketenangan. Kama akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya terdapat di dalam Sahih Muslim, di sini di nomor aslinya 2700, mungkin dicoba dicek di KBC 2322. Jadi Allah
tabaraka wa ta'ala akan menurunkan bagi orang-orang yang berzikir, yakni ketenangan, rahmat, dan dikelilingi oleh para malaikat. Membaca dan membaca di Quran. Iya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Ta'ala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. Siapa yang membantu memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkannya pula di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Siapa yang berusaha mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, diturunkan kepada mereka ketenangan. Ya, diturunkan kepada mereka ketenangan. Di situ disebutkan mempelajari Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu termasuk salah satu di antara zikir? Bukankah Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikra. Adzikra yaitu Al-Quran. Maka siapa yang mempelajari Al-Quran berarti dia berzikir, mengingat Allah. Maka Allah akan turunkan Al-Quran. Dalam riwayat disebutkan, la yaq'udu qawmun, tidaklah duduk suatu kaum, yadhkurunallaha, yang dia mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, illa hafathumul malaika, maka dia akan dikelilingi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan diturunkan atas mereka ketenangan. Fa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah menyebut-nyebut mereka, yakni di antara orang-orang atau makhluk-makhluk yang dekat dengannya. Baik. Diulangi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah. Allah, bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, diturunkan kepada mereka ketenangan, yeah, dan diselubungi mereka dengan rahmat. Terus? Mereka dikerumuni oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada orang-orang di dekatnya. Sedangkan orang yang lalai beramal, ia tidak akan dapat mengejar ketinggalannya dengan gelar kebangsawanannya. Baik. Jadi tiga yang didapatkan oleh orang yang mempelajari Al-Quran dan berada di majelis di mana dia mengingat Allah, majelis zikrullah. Yang pertama tadi disebutkan dalam riwayat tersebut, wa nazzalat alaihimus sakinah, diturunkan yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi mereka dengan rahmat. Kemudian wahaffat humul malaika, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka. Disebutkan di situ wa dzakarahumullahu fi man inda. Allah akan menyebut-nyebut mereka, yakni di samping makhluk-makhluk terdekatnya. Bisa jadi makhluk yang dekat di situ dekat dengan majelis zikir, atau bisa jadi yaitu di kalangan para malaikat. Jadi ini manfaat zikir yang ke-23. Kemudian ar-rabi'atu wal 'ishrun, yang ke-24.
annahu sababu istighalil lisani anil ghibah wal namimah wal kadhib wal fahsyi wal batil. Bahwasannya zikir itu merupakan sebab sibuknya lisan kita ini menghindari ghibah. Jadi dia sibuk lisannya dengan zikir, akhirnya dia dapat menghindari apa? Ghibah. Lisannya ini tersibukkan dengan zikir itu, lisannya sibuk sehingga dia tidak melakukan al-ghibah wan-namimah. Kalau ghibah itu apa ghibah? Ghibah kata Nabi, coba dibuka Muslim 2313 kalau tidak salah. Nabi bertanya kepada sahabat tentang ghibah. Bukan ya? 2219. Coba jangan ditulis dulu, cek dulu. Iya. 2219. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Tahukah kamu apa yang dikatakan ghibah atau gunjingan? Nabi bertanya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Maka apa jawab sahabat? Jawab para sahabat, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Itulah etika seorang sahabat kepada nabinya, seorang murid kepada gurunya, terutama dalam hal ini yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu ketika beliau bertanya dijawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab pertanyaannya sendiri. Apa kata beliau? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghibah yaitu mempercakapkan saudaramu tentang hal yang tidak disukainya. Iya. Al-ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang dibencinya. Jadi kalau kita membicarakan teman kita dan teman kita itu seandainya mendengar dia enggak suka, itu berarti riba. Tapi kalau kita membicarakan teman kita dan pembicaraan itu seandainya terdengar oleh yang bersangkutan dia senang, maka itu bukan riba yang dimaksud di sini. Kalaupun diistilahkan dengan ngerasani yang baik itu boleh. Iku lho rek, apa si fulan iku lho, Masya Allah wong iku. Nek nang dindi ku mesti koncone ditraktir. Ngerasani gak itu? Nah, ngerasani api apa elek? Api. Seneng gak wong sing ngrungokno? Seneng. Itu ngerasani api. Dan itu bukan termasuk riba yang dimaksud di sini, yang diharamkan. Tapi kalau kita membicarakan orang lain dan orang lain itu tidak suka dengan pembicaraan itu, itulah riba. Iku lho, sapa iku? Fulana iku. Apa? Ya iya mas yo, ayu. Tapi nek turu kaya wong graji. Krak, krok. Kira-kira orang yang mendengarkan, orang yang bersangkutan, suka atau tidak suka? Tidak suka. Nah itu namanya riba. Sehingga Nabi mendefinisikan ghibah itu dzikruka akhaka, membicarakan saudaramu tentang bima yakra, sesuatu yang tidak disukainya, sesuatu yang dibencinya. Maka kita harus memahami definisi ini. Sebelum kita berbicara, berkata, bercerita
dengan teman kita, kira-kira aku nek ngomong ini kingku sing rungokno iku seneng apa gak ya? Paling gak seneng, maka berhenti. Jangan diteruskan. Kira-kira nek aku ngomong ini iki wonge seneng apa gak? Seneng ketokane. Wis gak apa-apa, terusno. Ya. Jadi itu timbangannya adalah itu. Apabila pembicaraan itu terdengar oleh orang yang bersangkutan, orang itu senang atau tidak, ya. Sekalipun keadaan orang yang dibicarakan itu memang realitanya seperti itu. Memang realitanya benar. Tidak menyimpang dari apa yang dibicarakan. Makanya sahabat bertanya, apa kata dia? Ditanya orang beliau, bagaimana kalau yang kami percakapkan itu ternyata memang benar? Memang benar kalau tidur ngorok. Memang benar orang itu kalau misalnya berjalan seperti itu. Memang benar dia tubuhnya krempeng, ya kan? Realitanya begitu. Makanya sahabat bertanya, bagaimana yang kalau kita bicarakan itu memang apa adanya? Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab? Jawab beliau, jika yang kamu ucapkan ternyata benar, berarti engkau menggunjing. Iya, hadhihi ghiba, dzaka al-ghiba, itulah ghiba. Namanya ghiba. Tapi bagaimana kalau yang dibicarakan itu tidak benar? Apa kata Nabi? Dan jika tidak benar, berarti engkau melakukan suatu kebohongan tentang dirinya. Itu lebih dosa besarnya. Riba aja dosa besar, apalagi tidak benar itu namanya buat fitnah. Baik. Jadi orang yang menyibukkan berzikir, lisannya berzikir mengingat Allah, maka dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Di antaranya tadi apa? Al-ghiba. Yang kedua, wan-namimah. Apa namimah itu? Yaitu mengadu domba. Wal-kadzib. Demikian pula dusta. Kadang banyak di antara kita ini membicarakan sesuatu, tapi sebetulnya itu adalah dusta. Kita tidak boleh berdusta, sekalipun tujuannya baik. Untuk menyenangkan hati orang lain. Tapi dengan ucapannya dia berdusta. Celaka orang seperti itu, kata Nabi. Apa kata beliau dalam hadis Tirmidzi nomor 2315. Tentang berdusta, walaupun tujuannya baik. Silakan. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, Bas bin Hakim menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari kakekku ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Celaka orang yang berkata-kata agar orang lain tertawa, padahal ia berdusta dengan ucapannya itu. Celaka baginya dan celaka baginya. Iya. Nabi mengatakan wailun, celaka man ahdatsal hadits. Siapa yang membicarakan suatu pembicaraan liut hikal qaum, dalam rangka untuk membuat orang tertawa. Berarti tujuannya menyenangkan hati. Tujuannya membuat orang senang, menghibur, ya. Wa huwa yakdzibu, sementara dia berdusta dengan perkataannya itu. Wailullah, kata Nabi, diulang dua kali, celaka baginya. Kira-kira profesi apa ini? Pelawak. Meskipun tidak resmi, sekalipun tidak profesi, mungkin barangkali kita sering berkumpul dengan teman-teman, kemudian kita buat joke. Tujuannya untuk menghangatkan suasana. Atau dalam rangka ice breaking. Apa? Memecah kebekuan. Supaya suasana menyenangkan. Lantas kita buat lelucon.
Kita bercerita tentang sesuatu yang tidak ada hakikatnya, yang kita buat-buat. Ini termasuk di antara perkara yang membuat orang celaka. Celaka dunia dan celaka akhirat. Ini buat poster ini. Karena banyak orang melakukan. Ya, disebar. Nah, ya. Jadi ini bukan hanya pelawak, bukan hanya lodrok ya. Tapi bisa jadi dalam hidup sehari-hari kita lakukan. Kita buat cerita yang itu dusta, tujuannya menyenangkan orang lain. Ingat, tujuan baik, kalau caranya tidak baik, tetap hukumnya tidak baik. Jadi tujuan dan cara itu harus juga harus baik, dua-duanya. Nah ini, maka hendaklah di antara kita ini senantiasa menyibukkan diri kita dengan apa? Zikrullah, berzikir. Maka orang itu akan dihindarkan dari ghibah, dari namimah, dari dusta, wal fahsya, juga apa? Perbuatan keji. Keji dari apa? Dari mulutnya. Kalau keji yang sebenarnya itu adalah zina. Tapi keji dengan mulutnya apa? Dia bicarakan sesuatu yang berbau porno. Itu termasuk kekejian. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut yakni Rofath, makanya orang yang berhaji memakai ihram dilarang. Fala rofatha, wala fusuqa, wala jidala. Jangan berbuat rofath. Apa rofath? Pembicaraan yang menjurus kepada hubungan suami istri. Ya, walaupun itu dibicarakan antar suami dan istrinya. Ma, suweo nangkini ma haji ma, kurung mulai. Wis rong puluh dino gak lapo-lapo mak ngelundas mak. Itu termasuk rofath ya. Menjurus kepada hal-hal seperti itu. Ini suami istri aja gak boleh ketika dia pakai apa? Ihram. Wala rofatha, wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Wala jidala, jangan berbantah-bantahan. Nah secara umum perbuatan rofath ini juga dilarang. Karena termasuk bagian dari perbuatan keji. Maka hindari perkataan-perkataan itu. Atau minimal ngomong kotor. Alias meso. Terus mesone sing disebut barang-barang sing kotor. Itu termasuk. Ya. Insya Allah kalau di sini gak ada. Umpomo ono bien. Ya kan? Saya ke wisto. Tobat ya. Wah bentek ngamek kurang. Golek disebut kabeh. Wal batil. Termasuk juga membicarakan yang batil. Membicarakan yang batil. Makanya orang itu akan diancam kalau dia selalu berbicara tentang kebatilan. Karena orang yang berbicara tentang batil itu akan diancam dengan neraka Saqor. Dalam surah 74, surah Al-Mudatsir ya, kalau tidak salah ayat 42. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah 74 ayat 42. Allah katakan, "Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin." Walam nakunut aimul miskin, wakunna nakhudu ma'al khaidin. Apa kata Allah? Silakan. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Iya, itu yang ketiga. Ancaman neraka Saqor bagi orang yang suka membicarakan yang batil. Wa kunna nakhudu, dan kami adalah suka membicarakan yang batil. Bahkan seandainya kita tidak membicarakan itu, ikut aktif dalam perkara ini, minimal ma'al kha'idin, kata Allah dalam ayat itu, yaitu bersama dengan orang-orang yang
membicarakannya. Jadi gombul tok ae gak oleh. Meskipun kita enggak ikut bicara, mek ngrungokno. Pergi kalau ada orang yang membicarakan kebatilan. Kon ngrasani aku yo, gak, aku gak melok-melok, aku lu mek ngrungokno tok. Podho ae. Ya, sama saja itu. Ma'al kha'idhin, yaitu bersama orang-orang yang membicarakannya. Oleh karena itu, orang yang senantiasa lidahnya basah dengan zikir, dia akan dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, terutama yang dapat mendatangkan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Baik. Al-khamisatu wal ashrun, yang ke-25. Majalisul dzikri, majalisul malaika. Majelis dzikir adalah majelisnya para malaikat. Wa majalisul laghwi wal ghaflati majalisus syaitan. Dan adapun majelis main-main atau majelis permainan dan majelis al-ghafla, yaitu yang melupakan, maka itu adalah majelisnya syaitan. Ya, ada majelis zikir, majelis taklim, itu masuk majelis zikir enggak? Masuk majelis zikir atau tidak, Bapak Ibu? Karena kita pelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu majelis zikir. Setelah sholat, boleh orang pergi, tapi boleh orang duduk. Termasuk majelis zikir enggak? Zikir sesudah sholat yang diucapkan. Ya, itu termasuk majelis zikir. Walaupun tidak paduan suara, walaupun tidak diucapkan bareng-bareng, seandainya mereka sendiri-sendiri membaca az-zikru ba'da shalah, itu majelis zikir. Bukan yang dianggap majelis zikir itu harus bersama-sama dalam satu tempat, lantas di situ berzikir sambil dipimpin, ya, atau dengan cara paduan suara. Ada orang yang memahami majelis zikir itu dengan pemahaman yang sempit, yaitu dianggap hanya majelis di mana mereka berzikir bareng-bareng dengan ucapan satu suara. Itu menyempitkan makna zikir, menyempitkan makna majelis zikir. Majelis zikir itu pengertiannya luas. Seorang DKM, takmir masjid, dia sedang bicarakan bagaimana kemakmuran masjidnya, maka itu termasuk di antara majelis di zikir. Seseorang yang lagi membicarakan bagaimana strategi berdakwah misalnya, atau strategi perang menghadapi musuh orang-orang kafir, itu juga majelis zikir. Karena disitulah pasti akan disampaikan qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Mesti rujukannya tentu kepada para salafus saleh. Tapi jangan dirusak majelis-majelis zikir itu dengan hal-hal yang mendatangkan, yakni syaitan, diantaranya dicampur dengan musik. Ada enggak pengajian-pengajian di situ dicampur dengan musik? Habis disampaikan Al-Qur'an, habis disampaikan hadis, langsung setelah itu musik. Akhirnya cengcreng cengcreng creng, ya kan? Maka malaikat yang ada di tempat itu semburat kabeh. Melayu kabeh malaikate, ya kan? Sudah enak-enak dikelilingi malaikat, justru diusir malaikatnya. Ya. Jadi, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Nah, itu termasuk majelis apa? Majelis al-laghu. Majalisul laghwi, yaitu majelis yang merupakan permainan. Karena itulah hal-hal yang termasuk kategori lahuwal hadith, perkataan yang tidak bermanfaat, nyanyian-nyanyian, suara-suaramu, musik. Sekalipun itu dicampur dengan apa? Dengan yakni zikir. Maka jangan dicampur antara yang hak dan yang batil. Maka biarkan yang hak-hak. Biarkan yang batil, batil. Artinya apa? Jangan dicampur.
Cuman kita jangan mendatangi kebatilan. Dan kalau perlu kita ingatkan, jangan sampai seorang itu atau orang-orang tenggelam atau masuk dalam majelis-majelis yang batil, yaitu majalisul lagwi wal ghaflah, majelis permainan dan yang melupakan. Ketoane akrab keliling ya. Mari ngono koncone ana sing ngucut. Sing liyane meneng, mari ngono dibagi. Mari ngono sing kalah kupinge dibanduli baterai. Itu majelis ghofla, apa majelis zikir? Ghofla. Ah, ngomongin apa itu? Remi. Apa meneh? Domino, apa meneh? Ya, bien awakmu sik cilik kulo. Sing kepingan-kepingan diselentik. Karambol. Karambol, iya kan? Ya, apa meneh? Hah? Sekak. Ya. Sekak apa-apa? Istilahnya kok sekak itu main cak? Catur. Iya, di wong Jawa iki toro iki ya. Iya. Ah itu majelis-majelis yang kelihatannya akrab. Tapi itu termasuk majalisul lagwi wal ghafla, main catur. Termasuk kalau ini sampai dewasa kalau catur, Pak ya. Kalau dulu mungkin barangkali halma, neka ular, tangga. Ular tangga, neka ngono apa? Monopoli. Monopoli, ya kan? Wah itu anak sudah sejak kecil diajari materialistis, ya kan? Yaitu permainan monopoli itu. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Akhirnya dewasa, kadang masih tetap melakukan permainan-permainan. Kalau enggak nyodok bal songo, nyodok bola sembilan. Apa itu? Nah, itu termasuk majelis apa? Al-laghwi wal-ghufla. Majelis-majelis yang enggak manfaat. Ya. Walaupun tidak ada judi di situ. Walaupun tidak ada judi. Walaupun di situ tidak ada skor gelnya, iya kan? Biasanya nek ono skor gel tambah gak karu-karuan itu. Bukan hanya majelis ghaflah, tapi majelis fahsya wal mungkar. Majelis keji dan kemungkaran. Ya ini. Oleh karena itu, tinggalkan majelis-majelis seperti itu, beralihlah kepada majelis zikir, yaitu majelis ilmu, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran atau mutola'ah atau mentadaburi ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Al-laghu di situ adalah perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka diperintahkan kita kalau pengen menjadi seorang mukmin yang baik, yaitu meninggalkan perbuatan yang enggak bermanfaat. Di dalam surah Al-Mu'minun 23, yaitu pada ayat yang ketiga, ciri dari orang-orang mukmin, mereka meninggalkan majelis-majelis yang tidak bermanfaat, majelis-majelis yang sia-sia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Apa kata Allah? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Orang-orang yang menjauhi segala perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Paling tidak dia akan melakukan perbuatan menyia-nyiakan waktunya. Karena banyak di antara kita ini termasuk menyia-nyiakan waktu untuk permainan-permainan yang tidak mendatangkan pahala. Kemudian, kalau tidak menyia-nyiakan waktu, bisa jadi menyia-nyiakan apa? Harta. Menyia-nyiakan harta. Beli alatnya aja mahal. Mahal itu, permainan-permainan itu. Mejo, bola songo itu piro minimal regane? Hah? 15 sewu. Oh iya.
Itu enggak murah ya, mahal. Belum lagi hobi-hobi yang lain ya. Yang itu permainan yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Baik. Termasuk apa tadi? Ya permainan-permainan mubah, akan tetapi jangan hari-hari kita dihabiskan untuk itu. Apalagi sampai melenakan, melalaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, ibadah. Juga termasuk kewajiban menuntut ilmu. Setino pimpong. Setino apa? Nyebet kok. Nekak nyebet kok, nyebet apa? Nyebet bola, ya kan? Nah itu biayanya juga mahal. Nah ini. Walaupun tujuannya itu bagus untuk olahraga, diperbolehkan di dalam Islam, tetapi jangan menyita sebagian besar dari waktu kita. Kecuali kalau memang itu sebagai bentuk treatment, ya, yang mungkin barangkali karena dia sakit, kemudian dokter menganjurkan bapak harus olahraga ini sampai sembuh. Mungkin barangkali. Wallahu a'lam. Intinya bahwa tinggalkan hal-hal yang menyia-nyiakan waktu, bahkan juga menyia-nyiakan harta. Kenapa? Karena Allah peringatkan kita, jangan sampai boros, menyia-nyiakan harta. Dalam surah Al-Isra 17 ayat 26 dan 27. وَلَا تُبَذِّرْ تَبَذِّرًا Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Apa kata Allah? 26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Iya. Kenapa? Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Iya. Jadi kalau tidak menyia-nyiakan waktu, maka dia juga akan menyia-nyiakan apa? Harta. Apabila kita tenggelam dalam permainan-permainan al-laghwu, ya. Juga wal ghafla, yakni sesuatu yang melupakan atau melenakan. Contoh, main game. Apalagi zaman sekarang ini game ada yang dijadikan sarana judi. Seandainya tidak judi saja, itu membuat orang menyia-nyiakan waktu. Kadang-kadang antri ngenteni apa? Giliran ya. Apa yang dilakukan? Tiba-tiba main Tetris. Wes kuno iku. Game saiki wis gak karu-karuan maceme. Kalau dulu kan. Nah, itu. Iya kan? Dulu ada anak-anak itu punya apa? Pet. Punya piaraan tapi digital. Ya. Dari Jepang itu namanya Tama apa itu? Tamagotchi, iya kan? Nah itu menyia-nyiakan waktu. Kapan harus ngasih makan ya? Dikai panganan juga nih, tapi digital. Inilah orang-orang zaman sekarang ini. Itu hal-hal yang menyia-nyiakan, tapi sekarang sudah tidak ada. Tapi lebih dahsyat daripada yang dulu. Sekarang kalau sudah anak keranjingan game, maka bisa jadi dia akan lupa kepada yakni tingkat perkembangan dia sebagai seorang anak atau remaja yang harus lebih banyak menuntut ilmu dan juga riyadhah badaniyah, yaitu apa? Gerakan-gerakan fisik. Sekarang kan orang akhirnya malas karena cukup diwakili dengan apa? Yaitu dengan permainan digital, dengan game-game seperti itu. Ya. Ada yang namanya PS, PS1, PS berapa? PS2 sampai PS berapa sekarang? PS3 ya, dan seterusnya. Banyak sekali macam-macam ya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah.
Ya, beda kalau bapak-bapak dulu ya, permainannya beda ya kan, apa? Pate lele, ya kan? Engkle kayak itu. Ya. Baik, ikhwatal iman a'izzakumullah. As-sadisatu wal ashrun. Yang ke-26. Annahu yas'idu dzakir yadhkuru bi dzikrihi. Bahwasanya orang yang berzikir itu akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan dengan dzikirnya tersebut. Wa yas'idu bihi jalisuhu, dan juga orang-orang yang duduk bersamanya juga akan mendapatkan dampak kebahagiaan itu. Makanya teman duduk itu sangat berpengaruh. Orang yang bergaul dengan orang yang ahli zikir, yang ucapannya itu adalah kalimat-kalimat yang selalu ingat kepada Allah, ingat akan hukum-hukumnya, maka dia akan mendapatkan faedah dan manfaat. Sehingga apa? Majelis itu menjadi majelis yang diberikan oleh Allah keberkahan. Karena tidak ada ucapan kotor, tidak ada hinaan, tidak ada riba, tidak ada namimah. Kenapa? Karena punya teman, di mana temannya itu selalu senantiasa mendawamkan zikir. Wa hadza huwal mubaraku aynama kana, dan inilah merupakan sesuatu yang berkah di mana saja kau berada. Ini kumpul dengan orang yang rajin berzikir. Ketika sudah berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berteman dengan orang ahli zikir yang selalu ingat Allah. Kalau dia mendengarkan suara kumandang azan seperti itu, maka hatinya akan bergetar. Kata Allah di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabblah, kepada Allah lah mereka bertawakal. Maka ahli zikir, orang yang ahlu zikir, ketika disebut nama Allah, mendengarkan kumandang azan, bergetar hatinya. Lantas apa yang diucapkan kepada temannya? Rek, wis azan, rek. Ayo, nang masjid. Berarti temannya selamat tidak? Selamat. Ketika temannya ikut, maka semua akan mendapatkan kebahagiaan. Bukankah sholat itu panggilan untuk menuju kebahagiaan? Hayya 'alal falah. Ayo mari menuju kepada apa? Kemenangan, kebahagiaan. Al falah bukan hanya kemenangan tapi kebahagiaan. Makanya orang yang sholat itu setelahnya akan pasti bahagia. Aku lurek mau ngamuk tapi mari sholat iki kok adem hatiku. Itulah sistem yang Allah berikan kepada umat manusia untuk menjaga dirinya jangan sampai keluar dari fitrahnya. Maka setiap hari minimal dia tegakkan sholat yang wajib, yaitu minimal berapa? 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam. Maka orang yang berkumpul dengan ahlu zikir, dia akan juga akan mendapatkan apa? Kebahagiaan. Itulah teman-teman yang berkah.
mengingatkan kita sholat, mengingatkan kita taat, mengingatkan kalau kita melakukan kesalahan, ojo rek koniku bojomu iku nang dibelanjani koniku oleh dipek di dewe. Nah, itu mengingatkan kewajibannya kepada istri dan anak. Jeng boten angsal sampean iku metu bludas-bludus nang omah gak izin bu bojo. Wong wedok iku nek arep metu kudu izin sapa? Wong lanang ojo selonong gel. Kok selonong boy wong wedok kok. Ya. Selonong gel iku namanya, bukan selonong boy. Ya. Ikhwatal iman. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan. Itu adalah majelisnya orang-orang yang selalu ingat Allah Jalla wa Ala. Wal ghafilu yashki bilaghwihi, maka orang yang lalai dia akan mendapatkan penderitaannya itu dengan permainannya. Wa ghaflatihi, dan juga dengan kelalaiannya. Wa yashki bihi mujalisuhu, dan juga teman-teman majelisnya, teman-teman yang ada pada sekitarnya itu juga akan merasakan penderitaan. Coba kalau kita kumpul dengan orang-orang yang lalai, masih yo azan, ya kan? Udah lupa, seakan-akan telinganya ada sumpalan atau sumbatan, sehingga seakan-akan tidak terdengar. Kalaupun terdengar, temannya mengingatkan, wis azan, yo po sembayang. Wes kuwi sik dawa. Ya kan? Aku yo Islam, gak kontok Islam. Aku yo Islam, padha salate. Engko ae iki sik dawa. Sik dawa. Itu adalah majelisnya orang-orang yang lalai. Justru ketika kita mengingatkan malah dibantah. Kira-kira kalau kita dibantah seperti itu, kita pisah atau tetap di situ? Pisah. Hah? Iki panganane wis ana kabeh iki wis lengkap iki karek mangan iki. Ya kan? Nek kon gak gelem wis kono budhalo dhewe. Kira-kira gimana? Hah? Iki panganane wis arep siap iki. Gimana kira-kira? Di hah? Budhal nang ndi? Budhal mangan apa nang masjid? Kenapa, Pak? Ya, kalau memang kita sedang lapar banget, makanan hidangan sudah siap santap saji. Kayak apa siap saji, seleran ngenget, ya? Makanan siap saji, seleran mana sih? Ya kan? Yang benar siap apa? Siap santap, langsung disantap. Nah, itu lapar, ya, lapar dan makanan siap dimakan. Nah, itu kemungkinan masih ada rukhsa. Untuk apa? Untuk menikmati makanan secukupnya, secukupnya, sampai sudah hilang rasa lapar bangetnya tadi itu, baru tetap pergi ke masjid. Dudu sampai entek, lawang pangananmu kepeteng, gak mari-mari. Wong mis mulai teko masjid, kon sik durung mari. Kono kepeteng, kono iga bakar, ya kan? Sing suwe-suwe panganane iki, ya kan? Jadi secukupnya baru berangkat ke masjid. Sekedar untuk menghilangkan rasa lapar yang sangat tadi itu. Supaya apa? Supaya sholatnya tidak ingat-ingat makanan. Boleh. Ketika hidangan sudah siap dan kita dalam kondisi lapar, menunda sedikit, ya kan? Yakni sholat itu supaya kita menuju kepada sholat yang khusyuk. Ojo sampai sholat Allahu Akbar, waduh sambel dintekno iki rek, senenganku iki sambel pencit, ya kan? Nah itu jangan sampai itu terjadi, akhirnya dibulikkan ngincipi sik sedikit, ya, untuk tombo apa? Tombo kangen, ya. Ya, jadi begitu, jangan sampai kita ini melampaui batas kelalaiannya. Baik. Kemudian as-sabi'atu wal isyrun, yang ke-27, annahu yu'amminul abdu minal hasrati yaumal qiyamah, bahwasannya zikir itu dapat memberikan
keamanan bagi pelakunya dari kerugian pada hari kiamat. Jadi ahli zikir itu akan diberikan rasa aman dalam hatinya kelak di hari kiamat. Dari apa? Dari kerugian. Kenapa? Karena semua nanti manusia itu rugi di hari kiamat. Kata Allah dalam surah 103, wal 'asr innal insana lafi khusr. Wal 'asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Saya ulang, sesungguhnya manusia itu pasti berada pada kerugian. Jadi itu apa? Di situ disebutkan benar-benar dengan kalimat la di depannya kan, lafi, pasti berada, khusrin, yaitu pada kerugian. Kecuali siapa? Lanjut. Terus ketemu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa kata Allah? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajar, yang mengerjakan amal soli dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Bukankah ahli zikir itu hidupnya dia lakukan amal soleh? Ketika dia melakukan amal soleh berarti dia berzikir. Apalagi dia al-amru bil ma'ruf, mengajak yang baik, yaitu watawasau bil haq, ayatnya di situ, pesan memesan dalam kebenaran. Bukankah itu zikir mengingat Allah? Cak kaole cak, iku riba iku, ancamane berat. Itu termasuk apa? Watawasau bil haq. Itu pesan memesan dalam urusan kebenaran. Itu termasuk zikir. Watawasau bisabr, juga pesan memesan dalam menetapi kesabaran. Itu juga dalam rangka untuk apa? Mewujudkan zikrullah, zikir kepada Allah. Tiling no koncoy, ceng, sabar ceng, ojo gampang-gampang jaluk pek, pek, pegat, sabaro. Bojomu ngono iku duduk pelaku tapi korban. Soale wong wedok saiki ku akeh sing kendel. Bojomu iku disowok. Bojomu iku dipelet, sabaro. Iku mesti ana sing gawe, sabaro. Ojo titik-titik buntel klambi mule nang wong tuwa, alias ming. Nah, jadi mengingatkan seperti itu kepada temannya supaya bersabar dalam rumah tangga, jangan dikit-dikit minta cerai, jangan dikit-dikit minta cerai, padahal itu yang paling disukai oleh iblis. Itu termasuk mengingatkan dalam kesabaran. Termasuk zikir atau tidak Bapak Ibu? Termasuk zikir, mengingat Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi sendiri mengingatkan wanita yang meminta ditalak atau istilahnya khulu tanpa ada alasan yang syar'i, maka orang itu akan termasuk diharamkan mencium bau apa? Mencium bau surga. Makanya diingatkan. Nah, orang yang mengingatkan ini bagian daripada yakni ahlu zikir. Mengingatkan saudaranya untuk selalu mengingat hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang yang senantiasa mengingat akan perintah Allah untuk dikerjakan, dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan mengingat akan larangan-larangan Allah agar dihindari sejauh-jauhnya, maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan kerugian kelak di hari kiamat. Wa inna kulla majlisin la yadhkurul abdu fihi rabbahu ta'ala. Dan sesungguhnya setiap majelis yang di dalamnya seseorang itu jauh dari mengingat Allah, Rabbnya yang maha tinggi, kana alaihi hasratun wa taratun yaumal qiyamah, maka baginya kelak akan mendapatkan kerugian dan kesia-siaan pada hari kiamat. Apa yang dikerjakan di dunia ini sia-sia.
dan dia akan termasuk orang yang rugi kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Ats-tsaminatu wal 'isrun, yang ke-28. Annahu ma'al buka'i fil khulwati sababun li'idhlalillahi ta'ala al-'id yawm al-hasyr al-akbar. Bahwasannya zikir yang dilakukan dengan menangis fil khulwa, ketika dia menyendiri hanya dirinya dengan Allah, berkhulwat dengan Allah. Boleh enggak berkhulwat itu? Boleh. Dengan siapa? Dengan Allah. Tapi nek berkhulwat dengan laki atau perempuan yang bukan mahram, boleh atau tidak? Enggak boleh. Makanya Nabi melarang, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin laisa lahu du mahramin. Tidak diperbolehkan seorang berkhulwat berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa ditemani mahram. Karena yang ketiga adalah syaitan. Tapi kalau kita berkhulwat berdua-duaan dengan Allah, justru itu dianjurkan. Dia berzikir berdua-duaan dengan Allah, lantas dia meleleh, menangis, air keluar air matanya. Sababun, merupakan salah satu sebab dilindunginya dia oleh Allah kelak pada hari kiamat. Yaumal hasyri, yaitu pada waktu dikumpulkan di tempat yang bernama al-mahsyar. Itulah yaumal hasyril akbar, hari pengumpulan besar. Fi dhilli arsyhi, di mana dia akan dinaungi dengan arasy-Nya. Wan nasu fi harri syamsi, sementara manusia berada di dalam panasnya matahari. Berapa jaraknya dengan kepalanya? 1 mil saja. Qad sahratuhum fil mauqifi, di mana mereka merasakan yakni penderitaan di tempat itu. Wa hadzal dzakir, sementara orang-orang ahli zikir mustadhillun yudhillu arsyar rahmani azza wa jalla, dia dinaungi oleh Allah dengan arasy yang maha pemurah lagi maha perkasa. Inilah keutamaan orang yang berzikir sampai dia menangis berlinang air mata ketika dia menyendiri, mungkin di malam hari atau mungkin di tempat-tempat yang sepi, mengingat akan dosa-dosanya, mengingat akan betapa besar nikmat-nikmat yang Allah telah berikan dan dia tak sanggup membalasnya. Sebagai wujud rasa syukurnya, dia menangis ketika dia mengingat Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan tentang orang-orang seperti ini, termasuk 7 kelompok manusia yang akan dinaungi di akhirat. Di Bukhari 376 versi KBC, di Muslim 989 versi KBC. Silakan, kalau ada yang versi KBC dibuka, Muslim 989. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada sama sekali naungan pada hari itu melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka itu? Yang pertama adalah imam atau raja atau penguasa yang adil. Imamun adilun, pemimpin yang adil akan dinaungi kelak di hari kiamat dengan naungan Allah. 2. Pemuda yang menjadi dewasa dalam beribadah kepada Allah. Wa syabbun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda atau pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu sampai usia 40 tahun itu akhir masa muda. Ono enggak nang kene?
petang bulu tahun di bawah petang bulu. Itu ane kau nak wis tua kape. Mak Didi ngaku petang bulu jenggot wis putih. Ya, yang ketiga orang yang hatinya tergantung di masjid. Nah, itu dia rajulun qalbuhum mu'allakum bil masajid, yaitu seorang yang hatinya terpaut di masjid. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid. Dimakmurkan masjid dengan hartanya. Kalau enggak punya harta, dengan tenaganya. Kalau tidak punya harta dan tenaga, maka dimakmurkan dengan ilmunya atau dengan sholat berjamaah di dalamnya. Makmurkan masjid, rumah-rumah Allah. Gantungkan hati kita ini kepada masjid. Maka di mana saja tempat berada, tempat yang kita tuju yang pertama adalah rumah Allah, yaitu masjid. Baik, yang keempat. Dua orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Rajulani, dua orang. Tahabba fillahi, yang saling menyayangi karena Allah. Jadi sahabat, koncoplek, saling bersahabat karena Allah. Ijtama alai, dia berkumpul karena Allah. Watafarroqo alai, dia berpisah pun karena Allah. Berkumpul di waktu pengajian karena siapa? Karena Allah. Berpisah masing-masing pulang ke rumah karena siapa? Karena Allah. Kenapa? Karena istri dan anaknya menanti kasih sayangnya. Ya. Yang kelima. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik untuk berbuat mesum, lalu dia menolak dengan berkata, aku takut kepada Allah. Iya. Rajulun da'athu imra'ata dzati mansibin wa jamalin. Diajak seorang lelaki oleh wanita baik-baik, tapi wanita ini senang sama laki-laki itu. Dan wanita ini cantik, bahkan keturunan orang baik. Lantas dia menolak, inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut mbak kepada Allah Jalla wa'ala, penguasa alam semesta. Nah, orang ini akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Zaman saya ini ono enggak? Halo? Ada tapi angel. Ada tapi angel, itu berarti gak ono. Dan jangan berharap untuk mendapat ujian seperti ini. Bablas angin ini. Lanjut, yang keenam. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kirinya. Iya, ini yang keenam yang dinaungi. Rajulun tasaddaqo bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu simalu ma tunfiqu yaminu. Yang ketujuh. Orang yang mengalir air matanya ketika berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah dalam keadaan bersunyi diri. Iya, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat aynah. Yaitu seorang yang berzikir khalian menyendiri, dzakarallah, dia ingat Allah. Lantas fafadhat aynah, berlinang air matanya. Artinya dia menangis. Menangisnya ingat apa? Ingat Allah. Tutu eleng utang terus esok bayar nangis, bukan. Tapi ingat Allah Jalla wa Ala. Maka dia meleleh, menangis. Berlinang air matanya semata-mata karena Allah Tabaraka wa Taala. Atau mungkin boleh ingat dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kemudian dia bertobat, menyesal atas apa yang telah diperbuatnya. Maka itu termasuk dzakarallah, yaitu mengingat Allah. Baik. At-tasi'atu wal 'ishrun, yang ke-29. Annal ishtighala bihi sababun i'ta'illahi ta'ala. Bahwasannya menyibukkan diri dengan zikir merupakan sebab diberikannya karunia Allah kepada seseorang, yakni i'ta Allahi dzakiru
orang yang berzikir akan diberi pemberian oleh Allah afdalu, yang lebih baik, ma yu'tiyas sa'ilin, daripada apa yang diberikan kepada orang yang meminta, atau dari apa yang dimintanya. Jadi orang ahli zikir itu akan diberikan oleh Allah karunia yang lebih afdol, yang lebih baik dari orang-orang yang meminta, atau dari apa yang dia minta. Di sini disebutkan afdalu ma yu'tiyas sa'ilin, diberikan oleh Allah apa yang lebih baik, diberikan oleh Allah yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada para peminta. Podo-podo jalui, kabeh jalu ilmu, sama. Setiap hari orang kan minta kepada Allah ilmu, ya kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sama-sama minta. Semua tahu doa ini. Bukan hanya kita yang meminta kepada Allah ilmu, rizki, dan amal yang diterima. Tetapi bagi khusus ahli zikir, Allah itu akan memberi permintaannya itu yang lebih baik. Contoh diberi ilmu. Diberi ilmu. Semua minta ilmu. Maka ahli zikir yang selalu ingat Allah, dia itu diberikan oleh ilmu bisa jadi apa? Lebih banyak. Dikasih lebih baik. Di antara lebih baik itu nilai ukurannya adalah apa? Lebih banyak ilmunya. Kenapa? Karena dia setiap hari selalu mengingat Allah. Sehingga dia tidak goyah ketika temannya ngajak untuk melakukan aktivitas yang tidak ada gunanya. Lek, apa? Ayo. Iki ono tontonan iki. Rame iki. Wah, wis gak. Aku kok pengin ngaji. Ketika dia menolak ya temannya untuk menghadiri acara-acara yang tidak bermanfaat, berarti dia itu orang yang senantiasa mengingat Allah, zikir. Kenapa? Karena nanti malam dia apa? Menuntut ilmu. Bukankah al-ilmu itu adalah salah satu sifat Allah? Maka orang yang menuntut ilmu berarti mengingat Allah. Karena dia adalah al-ilmu. Sifat Allah, apa tadi? Al-ilmu. Berarti dia menuntut ilmu, berarti dia mengingat Allah. Wis kon budhal. Gak apa-apa. Nunut aku. Tak traktir. Tiket beres. Engko kon kok tak traktir mangan. Jok kuatir. Iki rame iki, ana kanca iki. Artise teko Jakarta. Kok teko Jakarta? Teko Amerika misalnya. Gratis gawe awakmu misalnya. Enggak. Engko bengi aku ngaji. Ana taklim. Ya. Ini berarti dia selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Maka Allah akan memberikan dia apa? Sesuatu yang lebih baik. Padahal temannya yang ngajak dengan yang diajak, itu dua-duanya mengamalkan doa yang tadi dibaca setiap subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya. Dia minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, tetapi yang ngajak ini hari-harinya banyak dihabiskan untuk apa? Untuk sesuatu yang sia-sia. Sementara temannya yang diajak ini tidak mau. Kenapa? Waktu-waktunya banyak dihabiskan untuk menuntut ilmu. Karena sebab dia selalu mengingat Allah, selalu zikir, mengingat al-ilmu, yaitu Allah itu sendiri. Maka Allah akan memberikan ilmu yang lebih. Lebih apa? Lebih afdol, lebih utama. Apa lebih utama? Yaitu kuantitasnya, jumlahnya. Yang kedua, apa? Kualitasnya. Bagaimana ilmu yang berkualitas itu? Yaitu pemahaman. Itu termasuk kualitas ilmu. Karena kita bukan hanya minta tambahan ilmu, tapi juga minta rizki pemahaman. Rabbi zidni ilma. Itu berarti minta apa? Minta jumlah. Minta kuantitas.
Tapi begitu kalimat sesudahnya, warzukni fahma, berilah aku rizki pemahaman, itu minta jumlah atau kualitas? Minta kualitas. Walaupun pagi hari sama-sama dia minta kepada Allah ilmu, tapi orang yang selalu berzikir mengingat Allah, sehingga hari-harinya tidak disibukkan dengan sesuatu yang sia-sia, diberikan oleh Allah ilmu yang berkualitas. Apa? Faham terhadap ilmu. Kadang podo-podo ngaji, sitoe gak faham, sitoe faham. Kadang-kadang podo-podo ngaji, hari ke-10 baru dia faham. Tapi temennya baru fahamnya hari ke-20. Pada wis rong tahun meneh. Ya. Makanya kadang kita itu pada suatu ketika kita menerima ilmu secara kognitif. Artinya ilmu itu terinternalisasi dalam hati kita, di dalam otak kita, hanya sebatas mengingat atau menghafal, tapi gak memahami. Ah, iku wis ero aku, ilmu iku wis tahu aku oleh 10 tahun yang lalu. Terus maksudnya apa? Mbo. Secara kognitif dia menginternalisasi ilmu itu dalam dirinya, dalam hatinya dan otaknya, tetapi belum diamalkannya. Kenapa? Karena belum faham. Begitu dia diberi pemahaman dan itu termasuk kualitas dari ilmu, maka akhirnya ilmu itu diamalkan. Makanya para ulama mengatakan bahwa hakikat ilmu itu adalah sesuatu yang diamalkan. Makanya Bapak, gak usah kita ini berkecil hati duduk dengan orang-orang yang berilmu banyak, tapi hanya sekedar apa? Hanya sekedar dihafal, di memori, tapi tidak diamalkan. Mending kita ini punya sedikit tapi segera diamalkan. Dua titik diamalkan, itu lebih baik daripada ilmunya banyak tapi tidak diamalkan. Justru karena sebab tidak diamalkan itulah ketika nanti datang fitnah, ditawari kedudukan, ditawari pangkat, ditawari harta, bleot pisan, munting. Kenapa? Karena ilmunya hanya dihafal, diketahui tapi tidak diamalkan, sehingga muncullah yakni apa? Orang-orang yang alim, ulama-ulama yang gampang dibeli. Dibeli dengan kedudukan, dengan harta, ya, dengan pangkat dan sebagainya. Makanya Nabi mengingatkan kita segera apa? Beramal. Artinya kalau ilmu itu sudah diketahui, segera amalkan. Maka orang yang selantiasa mengingat Allah Jalla wa'ala, diberikan oleh Allah, yaitu kelebihan, keutamaan di dalam ilmu yang dia minta. Dan bukan hanya ilmu yang dia minta, apa saja yang dia minta akan diberikan pemberian itu, yakni memiliki nilai yang lebih atau pemberian yang berkualitas. Podo-podo dikei rezeki, duwee podo, nyambut gawe sak kantor, gajine podo, lawong pangkate podo, gajinya sama gak? Sama. Tapi yang satu ini ahli zikir. Contoh ahli zikir apa? Sholatnya rajin, berjamaah ke masjid. Yang lainnya temennya ini juga sholat, tapi kadang-kadang ngundur-ngundur waktu. Bahkan ada temennya yang satu profesi, satu pangkat, tapi gak sholat. Walaupun gajinya sama, tapi Allah memberikan kualitas penghasilan gajinya itu kepada orang yang ahli apa? Ahli zikir. Kenapa? Orang yang ahli zikir, dia akan ingat Allah. Dia akan tahu bahwa harta ini akan dimintai tanggung jawab. Maka dia akan menginfakkan hartanya itu di jalan Allah. Kalau enggak penting, enggak usah. Kayak apa? Kuang kabeh tuku apa? Gajian tuku mercon. Kenapa? Dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Meskipun tujuannya menyambut Ramadan, karena dia senang berjumpa dengan Ramadan, karena dia punya duit, duitnya dipakai beli kembang api. Orang yang berilmu akan dibelikan kembang api atau tidak? Tidak. Sehingga apa? Hartanya enggak kalong. Hartanya lebih berkah. Kenapa? Karena tidak diinfakkan, dinafkahkan di jalan yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tahu ilmu.
Orang yang tidak tahu ilmu, diinfakkan hartanya itu kepada jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu itu adalah bagian daripada zikrullah, yaitu mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Sekarang nomor berapa, Ibu? 30. As-salasun, yang ke-30. Annahu aisarul ibadat, bahwasanya zikir itu akan memudahkan seseorang untuk beribadah. Wa huwa min ahlaha wa afdaliha, karena zikir itu dapat menyenangkan hati pelakunya dan dapat mengunggulkan pelakunya. Jadi bahwasanya zikir itu ibadah yang paling mudah dilakukan, sehingga orang yang melakukannya itu senang karena tidak memberatkan. Jadi istilahnya apa, enggak bondo zikir itu pakai. Kalau haji itu pakai bondo enggak? Kurban pakai bondo enggak? Kalau zikir bondo apa? Hah? Bondo lambe. Ya, yo gak apa-apa, sing penting ojo bondo abab, ya kan? Ya kalau enggak ada lisan, lisan itu lambe alias lidah, ya orang enggak bisa lisannya berzikir dengan sempurna. Walaupun dia bisa zikir dalam hati. Tapi sekalipun orang itu sama-sama memiliki hati dan sama-sama memiliki lisan, maka yang termudah melakukan gerakan anggota tubuh yaitu gerakan lisan daripada anggota tubuh yang lain. Misalnya lempar jumroh itu harus nyari apa dulu? Batu. Batu dulu. Habis itu disimpan, kemudian dilempar. Tangan ya, kaki misalnya, gerakan sa'i. Kalau sa'i kan harus berjalan. Dan kalau jalan kan bukan hanya kaki, seluruh anggota tubuhnya ikut gerak. Itu ibadah anggota tubuh. Beda dengan anggota tubuh yang bernama lisan, yang dipakai untuk zikir. Itu paling mudah. Sehingga amalan zikir dengan lisan itu menyenangkan. Fa inna harakatal lisani akhfa harakatin aljawarihi. Karena sesungguhnya gerakan lisan itu lebih ringan daripada gerakan anggota tubuh yang lainnya. Wa aisaruha, dan itu mudah dilakukan. Walau taharraka udwan min a'dha'il insani fil yaumi wa lailatin, sekiranya seseorang itu menggerakkan yakni bagian dari anggota tubuhnya fil yaumi wa lailah, dalam sehari semalam, maqadirun harakatil lisan, maka tidak akan bisa menandingi mudahnya gerakan lisan. Coba kalau sehari semalam, misalnya kita berzikir sehari semalam itu misalnya 8 jam. Bagaimana kalau kita gerakan sholatnya itu 8 jam? Halo? Sendakep 8 jam. Berdiri 8 jam. Rukuk 8 jam. Dibandingkan dengan zikir hanya dengan lisan 8 jam. Lebih ringan mana? Zikir. Daripada kita melakukan ibadah gerakan, tapi sama-sama waktunya dengan gerakan lisan ketika berzikir. Masih lebih ringan, yaitu gerakan lidah ya. Sekiranya seseorang menggerakkan anggota tubuhnya
sebagaimana orang menggerakkan lisannya dalam berzikir selama sehari semalam, la syaqqa alaihi ghayatul masyaqqati, maka niscaya dia akan merasakan yakni penderitaan yang sangat. Bal la yumkinu dzalik, bahkan hal itu tidak akan mungkin bisa dilakukan. Karena lisan ini bisa bertahan berzikir sehari semalam 24 jam bisa bertahan, kecuali ketika tidur. Bisa dia bertahan berjam-jam. Tapi coba kalau sholat, pokoknya tek, pegel. Bagaimana kalau sya'i? Sa'i suruh 5 jam, capek. Bagaimana kalau dia tawaf? Berjam-jam, capek. Sementara orang cenderung kalau sudah sampai target 7 putaran, selesai. Dia istirahat pengennya. Tapi kalau lisan, dia bisa terus melaksanakan. Oleh karena itu, Nabi pernah mengatakan, ada zikir itu lisan, apa ringan di lidah. Tapi dia berat di mana? Berat di timbangan. Ingat kalimat apa itu? Hah? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil hil azim. Buka Tirmizi 3467. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan namun berat pada timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Maha Suci Allah dan dengan pujiannya Maha Suci Allah yang Maha Agung. Iya. Jadi ada dua kalimat di situ. Nabi mengatakan kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani fil lisan, ringan diucapkan dengan lisan nih, atau dengan lidah kita. Kemudian saqilatani fil mizan, dia akan berat di timbangan di akhirat. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat itu dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Kalimat apakah itu tadi? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian baginya. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Agung. Iki dilakoni ambek klesetan iso enggak? Dilakoni ambek masak iso enggak? Dilakoni ambek nang sepeda motor iso enggak? Ringan di lidah. Tapi kelak nanti akan memberatkan mizan, yaitu timbangan di sisi Allah. Al-hadiyatu wassalathun, yang ke-31. An-nadzikra, bahwasanya zikir itu ghurisal jannata, akan diberikan oleh Allah pelakunya, yaitu tanaman di surga. Orang yang rajin berzikir, zikirnya itu akan menumbuhkan tanaman di surga. Loh, kok ada tanaman? Tanaman itu butuh apa, Pak? Hah? Bukan. Butuh tanah. Lah tanane sapa mok tanduri nek kon gak duwe? Ya kan? Nanduri tanane wong. Diseneni gak? Ya. Allah akan menanamkan tanaman kita di surga. Kalau kita berzikir. Berarti itu artinya kita ini sudah punya tanah atau belum? Halo. Wis duwe kapling nang surga apa durung?
Sudah punya. Kita ini sudah punya dua kapling di surga dan di neraka. Buka Ibnu Majah 35:19. Kita ini sudah punya kapling, Pak. Nah, kaplingnya itu harus ditanami. Tanamannya apa? Zikir. Ibnu Majah terakhir yuk. Hadis terakhir Dewi. 35:19. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali ia mempunyai dua tempat. Di mana tempatnya? Satu tempat di surga dan satu tempat lagi di neraka. Iya, satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Jika dia masuk neraka, maka jika ia mati lalu masuk neraka, maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Eman enggak? Kapling itu direbut wong. Hah? Neraka, gowon neraka. Kalau neraka. Nah, ini loh. Kalau dia mati masuk neraka, kaplingnya di surga direbut orang ahli surga. Eman enggak? Eman. Tapi nek mlebu surga, kaplingmu nang neraka dipek wong nang neraka gratis. Ya. Nek perlu ditambahi bonus. Ya, jadi kita ini sebetulnya sudah punya tanah di surga. Nah, kalau kita sudah punya tanah, tinggal apa? Tinggal ngurus kaplingnya. Apa ngurus kaplingnya? Amanu wa amilus sholihah. Beriman kepada Allah dengan benar dan mengerjakan amal soleh. Jadi legalitasnya harus kita urus mulai saat ini. Apa legalitasnya? Tauhid. Tauhid. Itu. Jangan sampai mati tanpa tauhid. Kenapa? Kalau kita mati tanpa tauhid, kaplingnya lepas. Kalau mati dengan tauhid, bisa jadi mungkin dia dosa besar, dia disiksa, kaplingnya nganggur. Tapi gak ono sing wani njupuk. Kenapa? Karena orangnya masih mampir dulu di mana? Neraka. Di neraka. Eh ojo iki kaplinge tonggo sebelah iki ojo, wonge sing nang neraka. Ojo iki engko wonge teko. Mbok paling 1 miliar tahun maneh engko teko. Karena dia diucek, diumbah nanggone neraka. Tapi dia punya tauhid. Orang yang bertauhid masih punya kapling di mana? Surga. Di surga. Nah, caranya kita apa? Kapling ini harus dimanfaatkan. Yaitu apa? Dengan ditanami. Tanaman surga itu adalah apa? Zikir. Nah, kita banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itu berarti kita sedang menanami tanaman surga. Di antaranya Allah akan tumbuhkan di sana tanaman apa, Pak? Halo. Ditakoki lho, ayo tanaman apa nang surga? Aja. Pisang. Pisang, pisang, ya kan? Senengane gedang, ya kan? Pisang. Terus sapa pemenek, sapa sing jawab? Anggur. Anggur, ya. Lah iya. Kok pede banget sampean kok bakal oleh anggur, oleh gedang itu. Ya, zikir itu akan diberikan tanaman. Allah akan menumbuhkan tanaman apa? Buka di Tirmizi 34:64. Ayo. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa yang mengatakan maha suci Allah yang maha agung dan dengan memujinya, maka akan ditanam untuknya pohon kurma di surga. Ah, kurma. Gedang. Ya, di sini disebutkan kurma. Man qala subhanallahi
Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka dia akan ditanamkan oleh Allah sebuah tanaman kurma di surga. Enak di sampean dikait kurma apa gedang? Kurma. Hah? Gedang akeh kan, nang donya gak nandur wis tumbuh dhewe. Tapi tanaman kurma gampang enggak nandurnya? Hah? Gampang mana kurma sama gedang? Gampang gedang. Kurma angel enggak? Angel. Kadang-kadang tumbuh saja gak muo. Kenapa? Harus diapakan? Harus dikawinkan. Harus dikawinkan. Tentu di sini, nakhl di sini bukan hanya tanamannya saja, tapi juga ada buahnya. Karena Allah menjanjikan buah-buah surga. Yang ketika orang itu masuk surga, dia mengatakan, iki biyen padha rek mbek senang donya iki. Ya, kata mereka dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Apa kata Allah? Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan. Nah, diberi rezeki apa di sana? Atsamarat, buah-buahan. Terus, dalam surga-surga itu mereka mengatakan, apa kata mereka? Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Hadza ruzikna min qabl, iki biyen koyo sing tak pangan nang donya iki rek. Ya kan? Karena di sana apa? Ada yang mirip. Ada pisang. Ya kan, dalam surah Al-Waqi'ah kan? Fi sidrin makhdud, daun bidara yang tanpa berduri. Ya, wa talhin mandud, buah pisang yang bersusun-susun. Gedange susun-susun. Nang donya ae loan gedang macam-macam enggak? Ono emas, ono ambon, ono kepok, ono gedang apa? Rojo. Tanduk. Monyet. Pedes, tentang monyet. Itu panganannya Pak Dinding. Ya, apapun namanya, ya kan. Soalnya gak terima, ada rojo, ada monyet, ya kan. Ya. Tapi ternyata apa yang didapatkan di surga itu, walaupun mirip, tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Apa kata mereka? Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Iya, wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan sesuatu buah-buahan yang serupa. Tapi podo apa enggak? Enggak, namanya serupa berarti kan belum tentu sama. Bentuknya gedang, tapi bisa jadi nanti apa? Satu buah itu bisa rasanya macam-macam. Gigitan pertama emas rek. Gigitan kedua iki rojo iki. Gigitan kedua kepok. Kok tambah enak. Enggak. Ya kan? Saya tanya, boleh enggak orang itu membayangkan seperti itu? Satu buah pisang rasanya rame. Ya. Tapi bukan permen, bukan ya, itu lah permenmu. Ini satu buah tapi rasanya rame, macem-macem. Boleh enggak bayangkan seperti itu? Boleh, tapi tetap, apa kata Nabi SAW? Ku sediakan di surga, a'dattu li'ibadiyas sholihin, kepada hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ro'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbersit dalam hati.
Berarti manusia seandainya membayangkan surga dengan imajinasinya, kenikmatan yang mungkin barangkali sesuatu yang keluar dari kebiasaan di dunia, out of box ya, sesuatu yang hebat yang mungkin barangkali di dunia tidak mungkin, tapi di surga itu akan bisa terjadi, bahkan jauh lebih dari itu. Itulah kenikmatan yang ada di surga. Apalagi di sana dijanjikan oleh Allah tanam-tanaman, yaitu diantaranya nakhl, ya kan? Bisa jadi satu buah itu nanti jenisnya macam-macam. Yo iso ajwa, yo iso tunis, yo iso sukari, yo iso barari, ya kan? Satu pohon. Bisa nggak Allah menghendaki seperti itu? Bisa, wis kau usah golek lianis, sak pohon itu macam-macam kurma. Mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Dan silakan orang bisa berimajinasi, tentu dengan tujuan agar kita ini bisa memasukinya. Ya. Karena Allah menggambarkan surga begitu indah, agar manusia itu berlomba-lomba untuk mendatanginya. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Baik Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Sampai nomor berapa? 31 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Satu aja Pak ya. Silakan. Hujan ya? Oh ya, silakan. Itu kalau dibaca surat An-Nisa 1:1 bahwa Allah sudah berjanji tidak akan menghukum orang yang ada syaratnya dua, yaitu beri bersyukur dan berima. Nah, kebanyakan kita sudah berima, tapi bersyukur itu sedikit, termasuk berani sedikit di Al-A'raf 10 sama Al-Mulk 23 termasuk golongannya sedikit. Bagaimana kita untuk supaya apa ya? Supaya bersyukur itu yang sebenarnya gitu. Makasih. Iya. Baik. Bersyukur itu bagian daripada ketakwaan. Karena Abdullah bin Mas'ud itu mendefinisikan takwa itu yaitu taat, ingat, syukur. Taat, ingat, syukur. Kata Abdullah bin Mas'ud, at-taqwa, taqwa itu adalah ayyuta Allah wa la yu'sa. Mentaati Allah tidak mendurhakai. Wa ayyuzkara wa la yunsa. Mengingat Allah tidak melupakan. Wa ayyushkara wa la yukfar. Dan mensyukuri nikmat Allah tidak melupakannya. Nah, kita sepakat bahwa kita ini dianjurkan untuk mensyukuri nikmat Allah sebagai wujud dari rasa sebagai wujud ketakwaan kita kepadanya. Nah, cuman bersyukur yang paling benar itu apa? Pertama, ini yang paling basic Pak ya. Bersyukur yang paling basic ya, itu tauhid. Mentauhidkan Allah itu sudah merupakan pondasi bersyukur. Sebagaimana firman Allah, coba dibuka surat Luqman 31 ayat 12. Luqman 31 ayat 12. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau seandainya syukur itu sebagai ungkapan terima kasih, terima kasih kita kepada Allah, ingat Allah tidak butuh ucapan terima kasih kita. Tapi syukur yang kita ucapkan dan perbuatan mewujudkan rasa syukur yang kita lakukan itu kembali kepada kita untuk kepentingan kita. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafar, apabila dia kafir, ingkar, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, baik. Perhatikan di sini. Kita diperintah oleh Allah bersyukur. Bagaimana rasa syukur kita? Mewujudkan rasa syukur itu. Ah,
ayat berikutnya, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Walaqad ataina Luqman wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, wujud syukur pertama adalah tauhid, mengesakan Allah dan menjauhi syirik. Ya ini. Setelah syukur kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, maka syukur berterima kasih kepada ibu dan bapak. Apa kata Allah? Ayat berikutnya 14. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn. Ayo. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Ah, ini perhatikan kalimat ini. Ayo baca. Bersyukurlah kepadaku. Bersyukurlah kepadaku, dan, kata Allah. Dan kepada dua orang ibu bapakmu. Kepada kedua orang tuamu. Maksudnya apa? Yaitu dengan berbakti kepada keduanya. Bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah. Apa tadi? La tusyrik billah. Ayat sebelumnya. Jangan menyekutukan Allah. Berarti apa? Mentauhidkan Allah. Bapak mentauhidkan Allah enggak? Ya, berarti itu sudah punya pondasinya, punya basicnya bersyukur. Tapi tentu belum advance, belum cukup. Ya, tapi udah punya. Makanya orang-orang kekayaan yang luar biasa. Ditambah itu ada dua. Ada dua ditambahin. Ditambah kuantitas, ditambah kualitas. Ditambah kuantitas, siji dadi lo, loro dadi tel, telu dadi pak, papat mandek. Wes ana batese, itu kuantitas. Kalau tidak ditambah kuantitas, yang harus dan harus apa? Ditambah kualitasnya. Biyen gak jilbaban, mari ngono jilbaban gaul. Ditambah lagi di upgrade, biyen apa? Kortu 2, saiki Pentium 5. Saiki kaos sampe Pentium 5 apa? Hah? I Greg. Ya, di upgrade sekarang apa? Jilbabnya masya Allah syar'i. Ya kan, dulu gak bisa baca Quran, sekarang pandai baca Quran. Berarti di upgrade gak? Ditambah gak itu? Ditambah apanya? Kualitasnya. Makanya bojo disyukuri. Bagaimana mensyukuri bojo? Istri disyukuri, biarkan dia menuntut ilmu. Pak, aku arep ngaji. Yo budalo, hati-hati yo. Sangu ta, ngono. Ya, ditawari sangu, bu. Dikei enggak? Halo? Ditawari, dijaluk enggak? Iya. Silakan, enggak wani ngomong deh. Soalnya budale bareng ya. Apa njaluk sangu wong kok tak gonceng ae njaluk sangu. Ya, jadi itu disyukuri istrinya apa? Kita enggak mampu mengajari istri ngaji. Ya, awak dhewe ae gotral gratul ya. Apa celokno ustazah? Ojo celokno ustaz. Ojo bahaya. Celukna ustada. Itu cara mensyukuri istri. Supaya apa? Ditambah. Ditambah apa? Kualitasnya. Itu cara mensyukurinya. Bagaimana mensyukuri istri? Tukana buku, kelu kitab, wocon. Soalnya aku seneng hobi baca. Karena ada istri itu gak hobi baca. Ada yang hobi baca. Nah, yang hobi baca itu apa? Caranya disyukuri dengan banyak dibelikan buku-buku bacaan. Kan begitu. Ya. Ya itu. Istri gak hobi baca, hobinya kuliner. Ya, Pak. Ya disyukuri, ya, tetap disyukuri. Baik, saya pikir cukup. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.